Mandi dulu, mandi. Tumbe cepet banget sama sini. Nyupir pakai kos kutang. Iya, nah, kita diomelin Pak polisi. Ya. Oke, Mas, makasih. Oke, makasih, Mas. Bunda, hai. Ini punya ibu titik-titik beratnya 2, 3, 4, 5 ya. Iya. Ini akan kita. Ini durian apa? Oh, ini misalnya tuh ya. Tangkai panjang. Kalau bawor nggak panjang, buat segini. Ah, ada yang lupa. Jam berapa? Oh iya, terus. Udah. Jam 22.09, 9 Desember. Ini ya, masaknya masih fresh. Nah, tuh masih lengket ya. Ini ada black gold-nya. Black gold itu musangking yang pohonnya udah tua. Pohon tua. Musangking umbek itu lihat dulu tuh masih kenceng. Bukan yang kelasnya itu ya, udah lembek. Gede ya. Ini pakai nasi. Isinya full. Rasanya pulen. Ini masih cantik ya tuh. Ini juga masih getah nih. Tuh, getah ya. Warnanya juga baru. Nah, ini ada cabai. Iya, kalau musang ini kalah sama dia. Belum mati. Nah, masih kering ya. Durian umeki shoot masih kering nih. Jadi enggak ada nender minyak ya. Masih kering teh. Ya. Oke. Okay. Iya, masih cantik ya. Ini. Ya. Durian semua jatuh pohon. Oke, ini ya durianya nih. Warnanya kintipannya nih. Tuh oranye ya. Jadi umeki jualnya Rp110.000 per kilogram, bukan per bulat ini kan. Ini ada beratnya 2,4 ya. Tinggal dikaliin aja 110.000. Dijamin paling murah se-Jakarta. Tuh, umeki bilang dijamin tuh gede-gede dan fresh semua ya, durian baru. Nah, yang hijau ya, sama musangking pun bikinin dulu, belum retak. Pastikan ini ya, ini juga belum retak. Yang banyak kan belum retak semua deh. Capek rencananya, pakai tangan satu doang. Oke, thank you. Oke, ini ya duriannya Ubengki yang super sultan. Oke, ini ya tanggalnya ya. Jadi bukan orang yang dagingnya merah merona, corona ini merah cah. Iya, super enak lah ini buat okay. Para bos di sini nih lagi pada makan, cuman nggak mau dikasih lihat wajahnya karena big boss. Oke, ini umeki nih, cakep buat Bapak Hadi. Silakan, Pak. Ini jamnya satu pas. Ini umengki lagi. Jam
dapat makan dengan durian langsung kasih juta. Iya Pak, makasih Pak. Oke, sekarang Om Benji mau menjamu para dewa nih. Dewa-dewa durian nih. Mau coba persembahkan buat para dewa durian. Udah makan berapa sempat tadi dia sebut aja terus lama besi Pak Jino kenapa bawa kita dia pada dua durian makan Om Teo dari kota deh, legenda kota deh. Hai guys, itu Om Teo. Hai guys, namanya Om Cipto dari mana Om? Texas. Hai guys, ini dong Om. Eh, Om Pak Haji Nawi dari mana? Portugal. Ayo Om, Pak Haji, Pak Haji, Om Om makan dulu. Ya ini pemimpin juga kasih tahu nih ke bapak nih. Nah ini Pak. Nah ini kalau beli durian pastikan dulu nih duriannya ini retak kagak. Nih kalau retak ya cari yang lain kita Pak. Terus pastiin Pak ini batangnya masih hijau. Tuh ini masih hijau, diginiin tuh. Apa enggak? Terus yang ketiga, semua tukang durian tanya dulu harganya berapa ya, terus lihat durian ini bagus apa enggak gitu. Jadi buat yang lain dia semakin pintar nih pilih tukang durian. Jangan pake durian nih. Tukang durian juga. Oh, nah. Otomatis lebih bagus. Ini bagusnya. Insya Allah. Yuk kita mulai dulu ya. Ini apa di ukuran durian pantai luar biasa. Mulus. Amin. Oke. Oke, ini apa nih? Ini. Sip. Selama penantian 1 tahun baru menikmati durian Abu Kabul. Ini rasa durian yang asli ini mas. Kemarin mau bukan durian. Cepat ya.